Oke, ini persiapan seperti biasa, kita official. Sebelum jam pertandingan dimulai, satu jam sebelumnya kita persiapin dulu semua kebutuhan para pemain Celebrity FC. Jadi, ikutin terus keseruannya hari ini di Celebrity FC. Oke guys, welcome back to Celebrity FC YouTube channel. Hari ini tepat hari libur Isra Miraj. Jadi kita bermain internal. Tahu keseruannya seperti apa? Kita main internal. Check it out. Apa sih membuat cewek-cewek sama lu dulu apa sih? Iya, apa sih? Bingung. Gue pengen tahu. Mungkin kena size kan. Oh, size durasi. Ya. Size, oh, durasi. Berapa mili itu? Sama Setia, gue Setia kan gitu. Setiap kuang, ini dulu berapa mili itu? Setiap tikungan ayah. Penyeimbang. Oh. Iya, jadi kalau hitam apa hijau? Hijau ya. Jangan salah. Ada. Uy, ada tukang. Waduh. Ada Lord. Bahaya. Ini kan. Ada Tuhannya. Ini kita lihat dia pakai apa ini? Di hitam. Hah? Wah. Langsung di lobby pemain le. Oke guys, hari ini kita main sama-sama ini ya, sama-sama teman-teman ini. Tinggal warna hijau sama warna hitam tetap bagi. Oh, warna hitam sama hijau sama hitam. Lihat ya siapa yang ini. Tapi enggak tahu nih yang hijau siapa aja nih yang. Kalau hijau ada itu ada Judika, ada ini. Kalau hitam masih belum lengkap. Ya. Lihat terus, mantap ini nanti mainnya ini. Nah, ini baru bagus nih, biasanya kalau internal yang datang 8 kali 8 lawan 8 Pak. Ini juga kayak mini soccer kita. Kayak mini soccer 88. Kemarin udah bilang ketemu main puas. Hari ini puas nih main nih. Tapi ada beberapa yang belum tahu, jadi perkenalkan ya supaya nanti kita bisa tolong kenalkan gitu. Siapa namanya? Ali. Ali. Dari sini dulu Ali. Ali gua dulu pernah main ya. Iya, pernah main berapa kali. Ini Daniel Patinama X-Factor. Coba Daniel Patinama belum tentu tahu Delon Idol 1 loh. Ini aja enggak tahu Delon Idol 1. Kenal. Gua tahu Mail. Satu Indonesian Idol. Abang kedua ya? Hah? Abang kedua ya? Kalau dua masih tahu ya. Masih tahu. Itu ada lagi. Oke, siapa lagi? Indonesian Idol. Dia idola cilik dulu. Oh, idola cilik. Idola cilik tapi koordinator penonton. Ini yang makan sederhana yang baju hitam aja. Oh iya. Eh, Mael. Saudaraku. Saudaraku. Ya kan saudara negara. Karena internal ya, jadi jangan terlalu ketat lah, karena kan kita butuh konten-konten gol bagus, gol basket ya, kayak basket. Iya. Peringatan untuk Guntur. Susah youtuber kalau mau atlet main susah banget. Ada. Aku kesini. Pada itu lah. Gua juga viewersnya nggak ada. Oke cukup ya, sekarang foto bareng yuk. Tentuin dulu yang hitam. Berdoa dulu. Berdoa dulu. Mukanya yang paling slow ngomongnya. Ayo Jenda, kau doa dulu. Jenda, bagus. Woi, dia nggak jelas agamanya. Woi, gimana pula? Sorry, kita pakai Hindu ya, tolong. Ya, bahasanya beda. Bahasa India. Abis makan sapi lah dia. Ya, bahasa India yuk.
Jangan lah, ini cepet berdoa loh, sambar petir nanti. Oke, siap-siap. Teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ayo yuk. Jenda FC. Yang enggak. Selebriti FC yuk. Lord, suara gua habis. Lord ini ajarin. Selebriti FC! Kita main lagi. Hari ini misinya adalah nebas preman terkuat di dunia. Biar dia nggak bisa bikin gol. Lihat nanti. Maele mandul. Messi melawan Persib Bandung kelas 2014 ya. Pokoknya sekali lagi doa yang terbaik buat kita semua, semoga sehat selalu. Amin. Panjang umur. Amin. Kurang keti. Amin. Yang punya pasangan awet-awet. Amin. Kayak gue punya. Ya pokoknya bahagia selalu buat kita semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi. Satepnya yang ini dia kirain gua gocek, ternyata enggak. Kau lihat enggak preman jatuh depan gawang? Iya. Posisinya kosong mulu. Kenapa tadi? Puasaku. Hah? Puasa. Puasa. Harus saya puasa. Puasa. Terus enggak bisa. Nendang bola depan gawang enggak bisa. Puasa. Jatuh depan gawang preman lemah ini. Udah nggak dijagain, kontrol bola pun jatuh-jatuh, kayak mana itu? Getar-getar. Getar-getar. Emang kalau pacaran baru-baru gitu. Iya bener, masih anget-angetnya. Kalau gak saya muta kuning gitu. Itu mah kirain gue pinter gocek. Jadi dia bayangin gue cek belok ke lurus aja. Muta kuning cu. Apaan Mas Budi sama Kang Atep gak bisa? Ini karena latihan apa kebetulan aja karena memang hari ini contoh lagi ya. Kan gini dulu nih. Saat gak ngeliat baru mau ngoper ke sini tapi muka ke situ. Sak! Wah itu kalau pakai PS stiknya rusak. Ya udah rintang duluan ya. Gue tanya kemarin sama Kang Atep. Ditahan begini sambil cek saldo. Ada isinya? Ada. Susah kalau itu tuh. Aku kan bukan orang bengkir. Kalau kau bisa. Eh, aku pun enggak mau ya. Jangan. Aku pun enggak mau. Enggak butuh kita. Aku pun enggak mau. Pikir aku mau. Hah? Tangan kau tadi. Kau pikir aku mau? Aku enggak mau. Makanya kalian dengar instruksi aku cara main taktik aku. Pikir. Jadi 1-2 Mantap enggak menang. Ini udah lama. Udah lama nyetir, Pak. Mau ke mana nih? Nyetir. Kagak ada orang dia. Semenjak SMC baru tadi ngegolin. Eh, didorong orang. Itu udah frustasi banget. Bingung gua ngasih ke mana enggak ada gol. Orang kita ngoper gagal terus. Udah lama deh gini-gini. Enggak ada. Ngoper enggak ada. Thank you.
sih. Ternyata skillnya nggak jauh beda sama main bro. Kenceng-kenceng juga sih. Seneng lah bisa gabung di sini main. Kemarin barusan pulang dari Kroasia, sekarang lagi liburan lah di Indonesia sambil cari klub, sambil nunggu klub selanjutnya. Gitu aja sih. Sambil latihan sendiri lah di Indonesia. Belum berhasil kerja sama ayah. Bapaknya lemah. Nyaris tadi kita gol deh. Nyaris. Nyaris. Berapa gol? Tiga shoot ya. Asisnya nggak nyampe aja. Bawa kedua bikin. Kita buktikan. Tadi kena hantem kan? Kenapa bang? Tadi kenapa kena situ ya? Aduh sama oh, akhirnya. Sepatu lu sempit bro. Aduh, lu belakangnya kena. Iya. Ini sih gak terlalu, ini tadi betis. Kena hantem. Situ ya? Sama si Piroi. Gak apa, gak apa biasa aja. Bolas 90 menit. Anak itu di rumah. Weh, kau tengok aku berapa babak ini. Yang lain satu babak, aku dua babak cuy. Kamu laga napas sama aku. Salah kau kawan, laga napas sama aku. Jangan udahan dong. Kalau nggak ada aku, kalian berjaya lah kalian ya. Entah nggak ada aku, kalian bisa bikin gol ya. Keren kan? Beda kan sama tim kalian. Bagus sih, Jo. Apanya ngimbang? Tiga sama tadi. Tiga. Padahal aku tiga sama, sembarangan kau. Tapi itu pun kami dulu 3-0. Iya. Karena nggak tega sama kawan. Jadinya? Tiga sama. Oh. Yang beban tim di situ tadi siapa? Nggak ada. Oh, nggak ada. Anda beban. Hijau menang. Berapa poin? 12-5. Padahal udah dibantu sama mantan pemain nasional dan pemain muda, timnas muda, ya. Yeah. Tapi emang kalau ada Jemda, ada Maele, enggak guna. Apalagi Delon. Apun, ngomong. Ngomong di depan kamera. Iya, Bang, kalau enggak dua ada dua. Gua kebangetan. Lu nego aku. Iya, enggak lu enggak apa-apa lu mau ngomong apa? Ngomong aja apa di depan kamera. Iya, jadi lu terbuka apa? Yang apa dia? Gelandangnya udah brilian. Terus ada Budi Sudarsono, ada Atep, ada striker ada Vicky. Ini. Makanya jangan cuma ini. Lu mau ngomong apa? Ngomong aja ngomong. Ngomong apa? Lu mau ngomong apa? Lu berdua ada. Delon. Ngomong. Tahu kalau enggak bisa main bola di lapangan, jangan main bola di lapangan. Terus di Tim John. Time zone nggak ada bola. Basket adanya.